sepahit apapun hidupmu, sejatuh apapun kamu, kamu tetap harus menjadi orang baik. Kendalikan dirimu. Jangan hanya karena kecewa, jangan hanya karena penyesalan, dan jangan karena hati yang patah. Kamu berubah menjadi jahat. Tetaplah menjadi orang baik. Tetaplah menjadi orang sabar. Rintangan dalam hidup itu sebenarnya jalan baru buatmu. Orang lain boleh menghalangi arah tujuanmu, tetapi mereka tidak dapat menghalangi niat dan sikapmu. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah hambatan menjadi penunjuk jalan. Jangan lemah, jangan cengeng. Kamu masih memiliki segala potensi. Tidak ada yang hilang darimu. Bahkan kamu bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak perlu terlalu banyak mengeluh. Kamu cukup mengelola hatimu dan bersandar kepadanya.